Kita jumpa lagi nak di kelas UTBK, senang sekali. Saya guru pengampunya Jaman Fahmi. Kali ini kita akan membahas seputar soal-soal yang muncul mengenai senyawa organik ya, atau bahasa lainnya kimia organik. Ini sebatas pengulangannya. Intinya kita bisa nanti menjelaskan hal-hal seputar senyawa hidrokarbon ya, karena yang dibahas di organik itu adalah senyawa karbon dengan hidrogen ya, senyawa karbon yang terbentuk dari hidrogen dan kita mulai dengan membahas soal yang muncul pada tahun 2016. Jadi saya mohon maaf ini nak, soalnya agak jelek ini ya, hasil fotokopiannya, hasil cut saya agak jelek. Jadi dia minta alkena di sini ya, alkena yang memiliki isomer geometri cis trans ya. Masih ingat alkena? Alkena rumus umumnya apa nak? Alkena itu rumus umumnya CnH2n ya. Dengan deret homolog mulai dari C1 dan seterusnya. Oh enggak ya, kalau alkena C2 minimal ya, karena dia rangkap 2 ya. Jadi paling sederhana itu untuk senyawa dalam deret homolog alkena itu adalah etena. Kemudian ada istilah isomer, masih ingat dengan istilah isomer nak? Ini materi kelas 11 ya. Masih ingat dengan isomer? Masih? Eca, Abdi, Giski, Jafar dan yang bergabung dengannya, Suparjo. Parjo apa isomer Parjo? Apa isomer? Apa nak? Memiliki struktur rumus kimianya sama tapi strukturnya beda, sir. Ya. Saya lengkapi ya, senyawa-senyawa yang memiliki rumus umum sama, tapi rumus strukturnya berbeda ya, atau rantainya berbeda dan lain sebagainya, tergantung dia jenis isomer apa. Oke, itu isomer. Kebetulan ini semuanya alkena ya. Nah, sekarang geometri yang cis trans ya. Jadi saya ingatkan kembali. Isomer geometri cis trans itu yang begini, dia ada, ini yang paling sederhana contohnya ya, ada C yang saling berikatan dengan ikatan rangkap di tengah seperti ini. Kemudian ini kita beri nomor ya, C yang ini dulu, kita beri nomor 1, ini saya beri nomor 2. Oke. Nah, C1 mengikat gugus yang berbeda. Ini saya buat persimpulan saja ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau dia syaratnya begini, maka artinya senyawa ini memiliki isomer geometri cis trans. Itu dulu. Jadi ada C di tengah seperti ini yang saling terikat dengan ikatan rangkap, kemudian masing-masing C-nya mengikat 2 gugus berbeda. Ya. C1 mengikat A, yang satu lagi mengikat B. Antara A sama B enggak sama ya. Ini keterangannya antara A dengan B itu tidak sama. Begitu pula antara C dengan D. Itu tidak boleh sama. Nah, kalau begini dia bentuknya, barulah dia memiliki isomer geometris cis dan trans. Kemudian kita lanjutkan masalah istilah cis ya. Ada istilah cis di sini. Cis itu artinya ya
gugus-gugus yang diikat oleh atom C kedua ya, oleh kedua atom C maksudnya. Yang di gugus-gugus yang diikat oleh kedua atom C sepihak. Sementara kalau dia trans, itu gugus-gugus dengan MR yang besar yang diikat oleh kedua atom C ini berseberangan ya. Kebetulan di soal dia nggak minta dia cis atau trans, yang penting dia berisomer geometri cis trans. Ini perbedaan antara cis dengan trans ya. Jadi kalau saya ambil contoh lagi antara cis dan trans itu, misalnya begini ya, ada ini CH3, ini C, C, ini CH3, ini H, ini H ya. Tadi udah kita tandai nomornya. Oh. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Perhatikan, atom C nomor 1 kan mengikat dua gugus, CH3 dengan H, atas dengan bawah. Antara CH3 dengan H, mana yang MR-nya besar, Nak? Masih ingat menghitung MR? Antara CH3 dengan H, ayo, MR CH3 berapa? ARC 12. H 1 kali 3? 15. Nah, ini 15 ya. Kalau ARH? ARH 1 ya. Ini 15. Ini 1. Siapa yang lebih berat? Siapa yang lebih besar MR-nya? Antara CH3 dengan H, siapa yang lebih besar MR-nya? CH3. Oleh karena itu, kebetulan di atom C nomor 2 CH3-nya sebelah atas juga kan? Ini sepihak namanya. Nih, sepihak, sama-sama di atas. Yang MR kecil juga sepihak, sama-sama di bawah. Ini cis atau trans? Cis atau trans? Kalau sepihak, cis atau trans? Cis. Ya, cis. Jadi namanya untuk penamaan senyawa ini dari contoh ini namanya adalah, kita awali dengan cis dulu ya. Baru nama dari alkenanya 1 2 ya. 1 2 3 4. Berarti cis 2 butena. Karena dia alkena dengan atom cis sebanyak 4, cis 2 butena. Dalam penomoran untuk rantai utama kan dimulai dari yang paling ujung ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Oke? Jadi cis 2 butena. Kalau misalnya dibuat dia bersilang, bersilang dibalik berarti ya. Berarti gini. C, ini CH3, ini CH3, ini H, ini H. Ini apa namanya, Nak? Ini apa namanya? Trans. Trans ya. Karena ini berseberangan ya. Ini berseberangan nih. Yes, ini dengan ini berseberangan ya. Jadi diawali dengan istilah trans dulu. Trans. Kemudian dua
buten. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke soal. Kita cuma diminta menentukan yang mana senyawa yang memiliki geometri isomer geometri ya. Jadi kita periksa satu-satu yang A. Yang A perhatikan. Ini ujungnya gini, Nak. Ujungnya itu gini, ha. C, ini H, ini H. Ini C, ini H, ini 1, 2, 3, 4. C, 4, H berapa ini ya? H, 9. Nah, perhatikan yang C1-nya. C1-nya mengikat dua gugus berbeda nggak? Ini kan C1 nih. Oh, saya kasih warna lain ya. Mengikat gugus berbeda nggak nih? Ini C1 nih. Mau kuning nggak nampak. Nah? Tidak, Pak. Nggak sama kan dia kan? Sama-sama tidak, mengikat H kan? Berarti dia tidak memiliki isomer geometris. Gitu. Tidak seperti yang saya buat seperti ini. Ha? Ya? Dia di C bagian 1 gugusnya itu sama. Berarti dia tidak memiliki gugus tidak memiliki isomer geometris. Ya. Tidak sesuai dengan teori. Yang B. Yang B perhatikan. Berarti langsung tujuan kita melihat atom C yang terlibat di ikatan rangkap ini ya. Perhatikan. Ada enggak yang sama? Kalau masih ada yang sama berarti dia tidak memiliki isomer geometris. Ini C nomor 2 ini C yang ini. Sama enggak dia yang diikatnya? Sama, Sir. Sama, berarti ini juga tidak memiliki isomer geometris. Yang C, opsi C. Ini sama ya? Sama ya? Echa? Ya, Pak. Ya, ini juga tidak memiliki isomer geometris. Yang E juga sama ini. Ha. Berarti ini juga tidak memiliki isomer geometris. Otomatis jawabannya adalah? D. Iya, jawabannya adalah D. Tuh ya, kontak-kontak ini. Oke. Jawabannya D. Jadi saya ulangi lagi, senyawa alkena itu memenuhi aturan berisomer geometris apabila dua atom C yang saling terlibat dengan ikatan rangkap ini sama-sama mengikat dua gugus yang berbeda ya. Dia harus gugus yang berbeda, nggak boleh sama. Dua-duanya nggak boleh cuma yang C1 ini aja dua gugus berbeda, C2-nya ternyata sama. Itu juga nggak memenuhi. Saya ulangi lagi ya, untuk senyawa alkena ataupun senyawa-senyawa yang termasuk dalam deret homolog alkena dan seterusnya, dia bisa memiliki isomer geometris cis dan trans dengan syarat kedua atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap itu mengikat dua gugus yang sama-sama berbeda. Ya, sama-sama berbeda. Kalau yang udah berbeda, barulah dia memiliki isomer geometris cis dan trans. Oke, silakan screenshot, Nak. Sudah, Sir. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini kan soalnya agak jelek, Nak ya, tapi saya udah minta maaf kok tadi. Dari hasil fotokopian ini di cut soalnya. Ada amina. Katanya dapat dilakukan pembuatannya melalui reaksi senyawa nitril dengan gas hidrogen. Inilah dikasih tahu senyawanya, ada katalisnya. Ini katalis ini kita abaikan aja. Yang penting kalian bisa menentukan jenis reaksi yang terjadi. Nih, di sini Nak perhatikan, di sini ada rangkap 3 tuh ya. Ada rangkap 3. Ini rangkap 3. Di sini ada H2. Oke, inilah senyawa nitril yang dimaksudkannya tadi. Dia membuat senyawa amina, ya, propinaldehid amina, ya. Jenis reaksi yang terjadi, masih ingat ya? Kalau ini kita jabarkan 1, 2, 3, 4, ya. Inilah dia 4 ya.
Ini saya sambung aja ya dari coretan ini ya. Gak apa-apa ya, nak. Ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, H, baru ini mengikat N ya, dengan dua H juga ya. Oke, itu dua. Nah, yang ini perhatikan, hasil reaksinya yang ini ya. Reaktannya ini, dengan catatan kalau kita setarakan ini dikali 2, maka apa jenis reaksinya yang mengubah ikat senyawa dengan 3 ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal semua? Apa namanya? Masih ingat? Masih ingat? Reaksi apa, Jo? Yang mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi apa namanya? Adisi, sir. Ya, nama reaksinya adalah adisi. Ya, adisi. Atau bahasa lain adisi itu adalah adisi. Reaksi pemutusan. Ikatan rangkap ya menjadi bisa rangkap 2 menjadi rangkap 3 menjadi rangkap 2, bisa juga langsung jadi rangkap 1. Itu adisi ya. Tapi biasanya ini berproses ya, bertahap. Dari rangkap 3 ke rangkap 2 satu kali adisi. Dari rangkap 2 ke rangkap ikatan tunggal itu satu adisi. Artinya dalam proses pengubahan senyawa yang berikatan rangkap 3 menjadi 1 yang seperti ini hasilnya, itu melewati berapa kali adisi? Melewati berapa kali adisi? 2 kah? Iya. Iya, jawabannya adalah adisi. Eliminasi kebalikannya ya, kebalikan dari adisi. Berarti dia dari kalau eliminasi berarti dia dari tunggal menjadi rangkap. Ya. Kalau adisi tadi dari rangkap 3 menjadi rangkap 2 dan rangkap 2 menjadi tunggal. Substitusi. Substitusi tunggal ya. Kemudian menjadi tunggal. Ini apa nih tertutup? Yang dia apa, nak? Tutup. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Itu aja yang perlu diingat. Oke? Kalau sudah, kita lanjut SBMPTN tahun 2017. Jadi siklopentanol, siklopentanol direaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Agak kecil ya tulisannya, nak ya. Siklopentanol itu kalau kita gambarkan penta berarti dia 5, 5 atom C membentuk siklus. Ya. Jadi di sini ada gugus OH. Kalau dia dikatakan ditambahkan dengan apa itu? K2Cr2O7, artinya dia akan mengalami reaksi oksidasi. Dia akan mengalami reaksi oksidasi. Masih ingat enggak teori-teori oksidasi dulu ya? Kalau alkohol itu kan terbagi beberapa ya, alkohol primer, deoksidasi,
ini dioksidasi, maka akan yang menjadi aldehid. Nama lain aldehid apa? Alkanal, nama yupaknya ya. Kalau aldehid kemudian dioksidasi lagi, maka akan berubah menjadi asam karboksilat. Ya, ini jangan lupa teorinya. Atau bahasa yupaknya asam alkanoat. Nih, sementara kalau dia alkohol sekunder, ini kalau dioksidasi dia akan berubah menjadi keton, ya. Keton itu nama yupaknya adalah alkanol. Sekarang kalau kita runut lagi teorinya dari rumus strukturnya ya, alkohol primer itu kan gini ya, ROH. R ini terserah lah nanti ya, menjadi apa ya, sesuai dengan gugusnya. Oke, dia dioksidasi alkohol primer, berarti dia menjadi aldehid. Aldehidnya itu rumus strukturnya apa? R apa? R C O H begitu ya. Kemudian kalau ini dioksidasi lagi akan menjadi R C O OH. Ini asam karboksilat. Rumus strukturnya. Ini yang primer ya, yang primer. Kalau dia yang sekunder ini, oh enggak gini ya, yang sekunder itu enggak gitu penggambarannya. Saya hapus dulu. Ini C, ini OH, ini terserah R-nya ya. R, sekunder, ini sekunder. Ini kalau dioksidasi, maka kan menjadi keton. Ketonnya itu kalau dari sini berarti R, C, O, R. Biar ini berbeda, kita buat aja pakai aksen ya. Ini keton itu, begini. Nah, masalahnya ini adalah siklo, bersiklo ya. Jadi kita harus terampil dalam menentukan atom C yang mengikat gugus OH itu, dia termasuk C sekunder atau C primer. Itu dulu. C di sini, di titik ini, dia termasuk C primer atau C sekunder. Eca? Ingat, atom C primer apa? Atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Atom C sekunder? Atom C sekunder apa, Eca? Eca? Atom C sekunder apa, Abdi? Mengikat dua atom C yang lainnya, Sir. Ya, atom C yang mengikat dua atom C yang lain, sekunder dia ya. Dua atom C yang lain. Begitu juga alkohol. Berarti alkohol itu, alkohol sekunder artinya alkohol yang gugus OH-nya itu terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder tadi berarti atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Nah, ini atom C atau atom C primer atau atom C sekunder di sini? C primer atau sekunder? C primer atau sekunder? Di sini? Gawat. Kalian udah kelas 12 loh. Ayo. Materi ece-ece ini. Atom C primer atau sekunder? Yang di sini. Ayo. Nanyalah. Terpaksa sama brother Parjo. Parjo. Ini atom C sekunder atau primer? Sekunder, Sir. Ah, sekunder. Atom C di sini sekunder. Kenapa? Karena atom C di sini mengikat atom C yang ini dengan yang ini, ya. Setiap sudut ini ada atom C-nya. C
ini mengikat atom C yang ini, ya. Yang atom C yang ini. Kalau kita nomor lah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, gitu ya. Jadi atom C 1 itu mengikat atom C nomor 2 dan 5, makanya dia disebut atom C sekunder. Karena dia atom C sekunder, berarti ini alkohol sekunder, ya. Karena dia alkohol sekunder, coba perhatikan, dia dioksidasi menjadi apa? Menjadi ke keton. Keton itu C mengikat O dengan rangkap 2. Artinya ada karbonilnya. Antara opsi A, B, C, D, E, mana yang paling tepat? D, sir. Iya. Ya cepat aja lah ya. Kita ikuti aja lah apa mau Brother Ja'far ya. Biar cepat. D, jawabannya kata Brother Ja'far. Ya. Jadi yang barunya nanti ini rangkap 2 ada gugus karbonil, kemudian masih tetap ada siklopentananya. Kalau ini tadi namanya siklopentanol ya. Ini namanya tadi siklopentanol. Kalau yang baru namanya apa? Ini namanya apa? Ayo, tata nama yuk, Pak. Ini namanya apa? Siklo penta non, ya. Karena dia pakai akhiran non. Pakai akhiran non, alkanon, pakai akhiran non, ya. Oke, silakan di screenshot. Baru 2 soal ini. Sudah? Lanjut. Isomer sekarang ditanya isomer. Isomer. Oh muncul lagi ya di 2017 ya, tadi 2016. Isomer dari 1,4 sikloheksana diol. Berarti gimana itu ya? Ada heksana berarti segi 6. Nih. Ini ya. Segi 6 ini ya. Atau saya salah hitung? Udah pas nih, Jack? Iya, pas. Udah, segi 6. Kita siap di. Jadi 1 dengan 4 katanya. Satunya kita letak di mana ya? Sini aja lah ya. Sini ya. Ini 1. Satunya ada OH katanya. 1, 2, 3, 4. Berarti berseberangan ya. Ini juga ada OH. Ini ya. Lebih ya. Nah, sekarang permasalahannya dia minta isomernya. Isomer ini ada beberapa bagian ya. Ada yang namanya. Isomer itu ada berapa bagian? Ada namanya isomer rantai. Ya. Ada lagi isomer posisi. Ada lagi isomer fungsi. Kemudian isomer apa tadi yang udah kita bahas soal pertama tadi? Geometri. Yang terakhir isomer apa? Optik ya. Yang ini dua-duanya ini termasuk isomer ruang, yang ini tiga-tiganya termasuk isomer struktur. Isomer itu rumus umumnya harus sama ya. Rumus umumnya harus sama. Ini. Rumus umumnya harus sama, sisanya boleh beda. Yang penting rumus umumnya sama. Ini kalau kita buat rumus umumnya kira-kira apalah ini? C-nya berapa jadinya? C-nya 6 ya. C-nya 6. Betul? O-nya 2. Sekarang hanya berapa? Ayo. Hanya 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul? Betul enggak? Betul ini, Pak Jo? Betul?
Betul enggak? Walah. Betul ya? Jumlahannya. T1 ini adalah 1, 2, 3, 4, 8, 2. Betul, saya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 1, 9, 10, 11, 12. Pas ya? Punya 2. Oke, tinggal kita sesuaikan. Ini C-nya pas nggak 6? U-nya pas 2 ya? Coba kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C-nya 6. Hanya sekarang, hanya. Udah pasti jawabannya ini. Hanya? Hanya 8, sir. Hanya nggak sampai ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Nah, udah beda nih. Berarti bukan ini. Ya. Lagi pula, yang senyawa pada soal, dia ikatan tunggal semua. Sementara yang di sini ada ikatan rangkap ini kan. Udah pasti beda. Ya. Kemudian yang kedua bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ini udah beda ya. Hah? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini beda ya. Ini bermata 1 kilo. Ya. Diberi tadi. Ini bukan ini. Yang ini? Ini ada keton. Keton itu bukan isomer. Isomer apa? Dia minta isomer secara umum. Kan nggak bisa kita tentukan satu keton sama alkohol sekaligus dalam satu senyawa, diminta dia isomernya. Ini juga bukan. Yang paling tepat itu adalah yang 4. Kalau ini dapat isomer rantai ya, atau isomer posisi. Isomer posisi ya. Isomer posisi nih. Jadi kalau kita nomori, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di soal 1,4, kalau ini jadinya 1,3 siklo heksanadiol. Oke, somer posisi. Dia minta isomer secara umum, tapi yang masuk akal aja yang kita biarkan bersisa, itulah sebagai jawabannya. Udah, silakan screenshot. Kalau sudah, lanjut. Ini SBMPTN 2018. Senyawa apa nih yang ditanya? Nih. Ini C-nya berapa? H-nya berapa? U-nya berapa? C-nya berapa ini? C-nya ada berapa? 3, sir. Ya, C-nya 3. H-nya? Ayo. H-nya ada berapa? 7, ya, sir. Ada berapa?
8 ya. C3H8O. Ini kan sama juga gini gambarnya, nah. Ini hanya 3. Ini hanya 3. Sini ada H1. Oke. Ini ya, C3H8. Nih, C3H8O. Ini termasuk senyawa apa, nak? C3H8O itu rumus umumnya itu CnH2n tambah 2O. Ini ada dua kategori ya. Ada alkanol atau alkohol. Ada juga alkanal atau aldehid. Mana dia? Mengikat gugus OH. Itu siapa? Alkohol atau aldehid? Alkohol atau aldehid? Gawat. Alkohol, sir. Iya, alkohol. Namanya, nama yupaknya 2-propanol. 2-propanol itu alkohol primer atau sekunder? Alkohol primer atau sekunder? 2-propanol. Sekunder, sir. Ya, sekunder. Dari sini ya. Ini 1, 2, 3. Alkoholnya, gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. C2 itu adalah C sekunder. Kenapa dibilang sekunder? Karena dia mengikat dua atom C yang lain. C apa aja yang diikatnya? C nomor 1 dan C nomor 3. Kalau alkohol sekunder, dioksidasi jadi apa? Jadi apa tadi? Keton, Pak. Ya, jadi keton. Keton atau nama yupaknya apa tadi? Alkanon, ya. Mana yang termasuk dari opsi A sampai E yang keton? Yang mana? Keton itu ada karbonilnya ya. Yang mana, nak? C, Pak. Ya, berarti bentuknya gini nanti ya. Gini. Ini rangkap 2. Ini O. Nah, mana yang gambarnya kayak gini? Yang mana, Abdi? Udah, saya aja yang jawab ya. Yang C. Kita okay, ikuti Brother Ja'far aja biar cepat. Kalau nunggu kalian lama kali. Oke? Okay? Next, soal terakhir. Ini UTBK 2019. Reaksi tidak dapat digunakan membuat asam asetat. Nah, asam asetat ini termasuk senyawa apa? Deret homolog apa? Saya aja yang jawab ya, biar cepat. Asam karboksilat. Atau nama yupaknya apa? Nama yupaknya asam alkanoat. Ya. Oke. Nah, asam asetat itu C-nya berapa, nak? Asam asetat itu C-nya berapa? Pernah dengar asam asetat? Pernah mengkonsumsi asam asetat? Sering, pernah? Pak, makan. Oh, iyalah, Jack. Sementang lah jajananmu miso, bakso. Bagi-bagilah brother Parjonya. Biar beliau juga icip-icip asam asetat. Tahu asam asetat, Abdi? Kayaknya dulu Abdi ini pernah jualan miso juga kayaknya. Ya kan, Abdi? Iya, Sar. Iya, tahu asam asetat yang mana, nak? Kalau kita makan miso itu pakai asam asetat. Ada beberapa orang yang pakai asam asetat. Tapi untuk sekarang udah dikurangi sih penggunaannya oleh para penjual. Mungkin karena mengurangi budget ya. Asam asetat itu, oke, saya aja lah yang jawab ya. Asam asetat itu adalah asam
cuka. Rumus kimianya CH3COOA. Ada berapa atom, Ci? Ini ya, rumus umumnya ya. Benar? Nah, ini strukturnya lah, strukturnya itu ini nih. Ini strukturnya itu CH3COOA. Ada gugus. Yang ini namanya gugus karbonil. Nah, yang ini ya. Ini namanya gugus karbonil. Sebenarnya dari sini aja udah tahu kita jawabannya apa. Kalau C-nya berjumlah 2, kita eliminasi aja yang enggak jumlahnya 2. Ini ada kata-kata asetat ya. Asetat berarti ada juga C-nya 2 ya. Bisa jadi. Ini asetil. C-nya 2 juga ini. Bisa jadi. Etanol. Etana. C-nya berapa? Etana C-nya berapa? Berapa jumlah C-nya? Ah, gawat kalian lah. Kacau ini. C-nya 2 ya. Isopropanol, propana. Propana C-nya berapa? 3 ya. Asetal. Ada asetat-asetatnya. C-nya 2. Berarti jawabannya D. Untuk lebih jelasnya, kalau kita menguraikan, berarti gini. Ini hidrolisis etil asetat. Etil asetat itu adalah ester ya. Ini adalah ester. Jadi ester etil asetat. Berarti gini dia penggambarannya. CH3COO. Terus ini ada C2H5. Dia direaksikan dengan air hidrolisis ya, maka akan menghasilkan CH3COOH ditambah HOC2H5. Betul Pak Jo? Betul enggak? Betul, Sir. Ini namanya etil asetat atau etil etanoat. Ini namanya asam asetat ya. Asam asetat atau asam etanoat. Ini yang A ya. Ini namanya etanol. Ini yang A. Berarti yang A benar. Dia menghasilkan asam etanoat. Ya, yang B. Yang B bagaimana? Yang B, ini yang terakhir ya. Sisanya kalian cari sendiri ya. Asetil amina, berarti dihidrolisis dia. Ini CH3, ini CH2, ini NH2, ditambahkan dengan H2O, maka akan menghasilkan, ini saya singkat ya, C2H5, OH. Asetat, ada asetilnya. Tunggu nak ya. Saya hapus dulu sebentar. Ini jangan digabung ya. Ini jadinya CH3. Ini C, nanti membentuk O, ya. Ini OH, baru di sini nanti ada NH2. Ini kalau kita setarakan, ini kali 2. Gini, berarti benar ya, dia membentuk
asam etanoat juga, ya, ini asam etanoat. Dan seterusnya. Begitu juga oksidasi etanol, sudah kita bahas tadi, etanol itu alkohol primer. Jadi alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan asam etanoat. Begitu juga oksidasi asetaldehida, ya. Kalau aldehid yang bertingkat tadi, ya. Kalau alkohol primer di oksidasi akan menghasilkan aldehid dulu, ya. Aldehid. Nah, ini sekarang aldehidnya dioksidasi lagi. Maka akan menghasilkan asam karboksilat. Dengan jumlah C-nya sama, ya. Ini jumlah C-nya 2 dari aldehid, maka di asam karboksilat juga jumlah C-nya 2. Jawabannya D. Oke, demikian, Nak. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga mendapatkan berkah dari setiap pengetahuan yang kita pelajari, dan tidak mudah pula lupa dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.